Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Dan di video kali ini saya membuat tutorial tentang bagaimana cara menghapus watermark di KineMaster dan membuat background belakang agar menjadi hidup. Gimana caranya? Simak terus video saya. Tapi sebelum menonton video saya, klik tombol subscribe dulu ya, agar nggak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke? Oke, langsung saja kita mulai ya sahabat ya. Kita buka aplikasi kita, kita cari aplikasi KineMaster dan kita buka, kita klik. Dan tampilannya akan seperti itu sahabat. Dan kita klik lagi, kita pilih yang 16,9. Nah, di sini tampilannya juga akan seperti itu sahabat ya. Terus kita memilih media dan kita pilih video yang mau kita jadiin sampul, dan saya memilih yang dari intro marker ya. Terus kita tambahkan lagi. Oke. Nah, ini kita centang, terus kita apply. Nah, ini nanti yang bakal jadi background kita ya sahabat ya. Jadinya nanti akan seperti itu background belakang kita. Dan kita tambahin lagi di sini video kita ya. Oke, kita pilih lapisan, kita pilih media, dan kita pilih lagi video. Saya pilih yang ini ya, karena buat tutorial. Kita geser sedikit ke sini sahabat ya, terus kita play. Jadinya kan akan seperti itu sahabat ya. Jadi yang belakang itu masih ketutup sama background video yang ditempel barusan ya sahabat ya, yang warna biru ya sahabat. Jadi kita solusinya, kita tarik ke sini, kita klik lagi nih video yang ini, kita klik, dan di sini kita sesuaikan, kita perbesar saja. Yang penting jangan sampai melewati tulisan KineMaster. Terus kita di sini kita crop. Oke. Kita sesuaikan seberapa kita mau motong ya. Nah, segini saja cukup. Oke, kita centang. Setelah itu kita klik lagi videonya. Terus di sini kita pilih kunci chroma. Kita klik saja dan kita aktifkan. Nah, nanti jadinya akan seperti itu. Dan karena ini masih kelihatan apa ya, jadi kayak keguyur air gitu ya sahabat ya. Jadi kita pilih saja yang atas ini agar badan kita tuh lebih jelas. Kita setel lagi. Nah, sekiranya kayaknya segini cukup ya sahabat ya. Terus kita centang dan kita putar. Jadinya akan seperti ini sahabat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren bukan? Ketemu lagi dengan saya. Dan di video kali ini saya mau bikin tutorial tentang gimana. Oke. Cara... Jadi untuk sahabat yang masih bingung ya, masih bingung buat ngedit gimana sih caranya agar di belakang itu backgroundnya agar hidup bisa gonta-ganti, itu sangat mudah banget ya dengan KineMaster ini sahabat ya. Di sini pakai KineMaster saya bisa edit video itu banyak model dan banyak macam ya sahabat ya. Jadi buat sahabat jangan ragu-ragu lagi kalau misalnya masih belum paham juga, nanti bisa tanya-tanya ke saya atau bisa dipelajari terlebih dahulu.
karena ini sebenarnya aplikasi ini gampang banget dipelajari sahabat ya. Terus kita lanjut lagi ke pembahasan yang gimana caranya ngapus watermark KeyMaster. Oke. Di sini kita save dulu sahabat ya. Kenapa tadi videonya saya potong segini? Itu karena nanti video ini bakalan dipotong lagi pakai aplikasi lagi sahabat. Jadi solusinya ini tinggal kita share saja. Oke, kita tinggal pilih dan di sini kita ekspor. Oke, lewatin saja, kita ekspor ya sahabat ya. Oke, di sini karena aplikasinya sudah kelar kita mengekspor ya. Dan kita sekarang keluar dari aplikasi sini, langsung saya keluarin saja. Terus kita cari aplikasi Youchut nih ya, sahabat ya. Youchut. Oke, kita klik. Sebentar, saya hidupkan data dulu. Terus kita tambah, yang baru. Kita pilih ini, kita pilih yang ini coba sahabat ya. Kita pilih yang ini. Terus ini kan video kita tadi yang di KeyMaster ya sahabat ya. Terus di sini kita crop. Oke. Kita crop, kita sesuaikan sama pas di bawah tulisan KeyMaster ya sahabat ya. Ah, segini sahabat. Terus kita centang. Oke. Setelah itu kita putar, jadinya akan seperti itu sahabat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watermark KeyMaster-nya jadi hilang kan. Dan di video kali ini saya, nah setelah itu tinggal kita simpan saja sahabat ya, cukup ya, gampang kan ya? Dan mudah kan. Oke, buat sahabat semuanya ya, selamat mencoba dan selamat belajar. Itu tadi tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai di sini dulu video saya dan sampai ketemu video saya selanjutnya ya sahabat ya. Akhirnya salam dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye bye. We'll be right back.